Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Salam sehat, ceria, bersemangat. Masih dalam suasana kegiatan belajar di rumah, hari ini mau diajak Bu Iva untuk bereksperimen. Apa ya eksperimen itu? Eksperimen adalah percobaan. Kali ini Bu Iva akan mengajak kalian untuk percobaan warna dari permen. Ini permennya ya, dari permen kacamata atau permen yang berbentuk angka 8. Nah, menjadi bentuk pelangi. Ikuti ya tutorial dari Bu Iva. Oke. Yuk anak-anak, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Yang pertama yaitu kita siapkan piring atau lepek. Kedua, permen kacamata sebanyak 2. Yang ketiga, air beserta sendoknya. Langkah-langkahnya kita buka dulu permen dari bungkusnya. Lalu kita susun permen ini menjadi bentuk lingkaran. Seperti ini ya teman-teman, bentuk lingkaran ya. Lalu kita kasih air. Kemudian apa yang terjadi pada permen ini, kita lihat ya selama 1 menit. Wow, sudah terlihat warnanya cantik ya teman-teman. Ye, kalian bisa mencoba ya di rumah. Oke teman-teman, kalian bisa mencoba di rumah ya, bersama ditemani ayah bunda kalian. Selamat mencoba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.